Hai, bertemu kembali lagi kita. Dalam video ini, saya akan menunjukkan bagaimana hendak membuat donat dengan langkah-langkah yang mudah di rumah. Bahan-bahan yang saya akan gunakan ialah 1 pek yeast segera, 2 sudu besar susu pekat manis, 2 sudu besar gula, 200 ml air suam, 1 sudu kecil garam, 2 sudu besar margarin ataupun mentega, 1/2 kg tepung gandum dan 1 biji telur. Langkah pertama, masukkan 1 pek yeast, 2 sudu besar susu pekat manis, 2 sudu besar gula dan tuang 200 ml air ke dalam mangkuk. Langkah 2, kacau hasil campuran yeast selama beberapa saat dan tutup mangkuk dengan penutup. Biarkan mangkuk tersebut selama 30 minit hingga 1 jam. Dalam tempoh ini, anda akan dapati yeast akan mengembang dengan perlahan-lahan. Sementara itu, kita perlu membuat adunan tepung. Langkah 3, masukkan 1/2 kg tepung gandum ke dalam mangkuk yang satu lagi, diikuti dengan 1 sudu kecil garam, 2 sudu besar mentega dan 1 biji telur. Langkah 4, ambil sendok ataupun sudu besar dan gaul adunan tepung tersebut sehingga sebati. Langkah 5, setelah menunggu 1/2 jam lebih, kini tibalah masa untuk tuang hasil campuran yeast ke dalam campuran tepung. Langkah 6, gaul adunan dough tersebut menggunakan sudu besar atau sendok. Langkah 7, setelah dough didapati sedikit kering, gaul dough tersebut menggunakan tangan. Ulang langkah ini sehingga tiada tepung yang melekat pada permukaan mangkuk. Langkah 8, ambil segenggam adunan dough dan buat bentuk donat yang anda mahukan. Di sini saya ingin membuat donat biasa, maka saya akan membentuk ruang di tengah-tengah donat tersebut yang berbentuk bulat menggunakan penutup botol. Langkah 9, goreng dough donat tersebut dengan sekata sehingga terdapat sedikit struktur perang pada permukaan donat. Ini bagi mengelakkan donat hangus atau keras setelah dimasak. Langkah terakhir, iaitu langkah 10, hias donat yang telah anda masak dengan perisa yang anda mahukan. Untuk donat saya, saya akan letak cebisan biskut Oreo, gula dan coklat sprinkles di atas permukaan donat saya. Langkah ini adalah pilihan sahaja, bergantung kepada anda, perisa apa yang anda mahukan pada donat anda. Tada! Dah siap pun donat kita. Mari kita menikmatinya bersama-sama. Di sini saya membuat donat dengan 3 jenis perisa, iaitu donat bersalut coklat dengan taburan biskut Oreo, kedua, donat bersalut coklat dengan taburan color rice dan akhir sekali, donat dengan taburan gula. Tunggu sekejap. Mesti anda tertanya-tanya, fermentasi yeast tu apa? Fermentasi merupakan sejenis respirasi anaerob di mana berlakunya proses penguraian glukosa tidak lengkap dalam keadaan oksigen terhad ataupun tanpa oksigen. Mari kita imbas kembali
proses penghasilan donat yang gebu melalui aplikasi fermentasi yeast. Dalam tempoh ini, yeast akan bertindak dengan menjalankan fermentasi. Yeast akan bertindak balas dengan susu pekat manis, iaitu glukosa, dan akan menghasilkan gas karbon dioksida, etanol dan tenaga yang berjumlah 210 kJ. Maka, gas karbon dioksida yang terhasil akan menaikkan adunan donat setelah dimasak. No.